istri sekaligus pembawa acara Audi Marissa belum lama ini menjadi buah bibir netizen tanah air. Hal ini soal kehamilan istri Anthony Hsieh ini. Bahkan usia kandungan Audi Marissa kini sudah menginjak 9 minggu. Kabar bahagia ini telah disampaikan langsung oleh Audi Marissa dalam akun Instagram pribadinya. Oleh karenanya, kehamilan anak pertama Audi Marissa dan Anthony Hsieh memicu tudingan miring dari beragam netizen. Banyak dari mereka yang menuduh Audi tengah hamil di luar nikah. Komentar-komentar negatif tersebut ditinggalkan oleh netizen di setiap postingan Audi di Instagram @audimarissa. Seperti halnya dalam postingan Audi yang satu ini. Pada kesempatan kali ini, Audi melakukan pengecatan janin dalam kandungannya yang masih terlihat kecil. Pasangan yang baru saja menikah pada 12 September 2020 itu pun terlihat begitu bahagia kala itu. Sontak saja, Audi langsung mengucap rasa syukurnya dan berterima kasih kepada dokter yang telah membantu menanganinya. Alih-alih ikut bahagia mendengar kabar bahagia dari sang artis, netizen justru meninggalkan komentar nyinyir. Tak terima dengan tuduhan netizen, Audi Marissa membalas dengan komentar yang menohok.